14 tahun setelah reformasi, bangsa Indonesia masih belum mampu membebaskan diri dari beban sejarah pencederaan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM tak kunjung terselesaikan. Pengakuan negara atas pelanggaran berat HAM masa lalu sesungguhnya bisa menjadi bulu perindu bagi korban. Namun, jalan menuju pengakuan itu begitu panjang, penuh terjal dan berliku. Berbagai upaya yang dilakukan kerap mengambang, berujung beku atau menemui jalan buntu. Sampai saat ini, korban terus terpasung dalam penantian, menunggu, mencari, mendambakan keadilan dan kebenaran. Namun tabir gelap mesti disingkap, betapapun pedihnya itu, keadilan dan kebenaran harus diungkap. Masyarakat berhak untuk mengetahui segala aspek pelanggaran berat HAM masa lalu demi kepastian bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak akan kembali terulang. Sejalan dengan itulah KKPK, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran, lahir. Bergerak untuk menggagas sebuah Indonesia baru yang bebas dari pelanggaran berat HAM. Tahun kebenaran yang dicanangkan dari Desember 2012 sampai Desember 2013 adalah satu upaya KKPK mengajak semua elemen bangsa untuk bergerak bersama memulainya. Di tahun kebenaran ini, KKPK mendokumentasikan ribuan kasus pelanggaran berat HAM yang tersebar di seluruh Indonesia. 100 kasus diantaranya akan dikompilasi sebagai gambaran sejarah kelam masa lalu. KKPK juga menggelar 10 forum dengar kesaksian sebagai upaya menyajikan suara-suara korban pelanggaran berat HAM yang selama puluhan tahun terbekap di ruang-ruang sunyi. Mengangkat suara korban dan mendengarkannya adalah satu upaya pemenuhan hak atas kebenaran untuk membantu kita memahami akar masalah. Hak atas kebenaran pun mengandung arti adanya tanggung jawab negara untuk melestarikan ingatan kolektif tentang sejarah bangsa yang harus diakui dan diwariskan. Bagi para korban, pemenuhan hak atas kebenaran ini merupakan bagian dari proses pemulihan yang dapat mendorong penuntasan masalah dan memulihkan martabat mereka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saatnya kita menatap Indonesia yang lebih baik ke depan, mendengar suara korban, merentas jalan kebenaran, karena kebenaran adalah masa depan.